Pernah tak korang tertanya-tanya dan tercari-cari bulan, bintang ataupun matahari kat langit tu sebab tak nampak? Dan kalau korang nampak bintang ataupun cahaya kat langit, korang tertanya-tanya cahaya apakah tu? So, hari ni aku nak beritahu ada satu apps yang korang boleh check setiap satu apa yang korang nampak cahaya dekat langit tu. Korang boleh tahu nama bintang tu ataupun apakah ia, semua dengan satu aplikasi di phone sahaja. Dan contoh sekarang ni aku tak jumpa matahari dekat mana, so aku buka aje apps dekat phone aku, type je matahari ataupun sun dalam bahasa Inggeris, klik je pada matahari tu dan dia automatic tunjukkan arah dekat mana matahari tu ada. So tengok, follow je arah yang dia tunjuk, korang akan terus jumpa dekat mana matahari tengah berada sekarang. Dan korang akan nampak sekali bintang-bintang ni ada yang kita tak nampak dengan mata kasar tapi ada dekat langit tu dengan aplikasi ni saja. So tengok, aku contoh aku halilkan tempat lain, arrow tu akan tunjuk dekat mana matahari tu berada. So follow je arrow tu, korang akan jumpa matahari. So contoh ni malam aku cari bulan, kalau aku cari dengan mata kasar je tak nampak. So tu korang nampak berkelip-kelip tu. Dengan apps ni korang boleh tahu apa yang berkelip tu, bintang apa yang berkelip tu ataupun satelit apa yang berkelip tu. So buka je apps ni, korang boleh tekan dekat butang search tu dan type je apa yang korang nak cari. Contoh aku nak cari bulan, so type je moon, tekan je bulan dan ni ditunjuk secara random dekat mana bulan tu. So macam mana nak diikut GPS dan juga kamera phone kita, tekan je butang GPS tu, nanti dia akan tunjuk arrow dan ikut saja arrow tu untuk korang cari dekat mana bulan. So aku ikut je yang dia tunjuk dan terus aku jumpa bulan dekat mana. So aku boleh nampak cahaya yang kecil itu. Kalau cari secara random dengan mata kasar macam tu memang tak jumpa. Tu dengan apps ni kita boleh terus jumpa. Dan best juga, dia akan hantar notifikasi dekat korang ataupun dekat kita apa yang akan terjadi malam tu. Contoh macam aku dapat aplikasi ni, malam ni adalah malam bulan purnama ataupun bulan penuh. So kalau korang yang jenis minat pasal bulan bintang ni, memang sesuai untuk dapatkan apps ni. Dia juga akan tunjuk grafik ataupun animation keadaan bulan pada malam tu. Contoh macam waktu yang aku record video ni, bulan separuh. So walaupun dekat langit nampak cahaya kecil je, tapi kita boleh tahu keadaan sebenar bulan tu macam mana kalau tak ada halangan. So bulan yang aku nampak pada malam aku record video ni adalah separuh. Kita boleh zoom untuk dapatkan gambar yang lebih jelas keadaan bulan pada malam tu. Dan juga keadaan apa-apa bintang yang korang cari sekalipun, termasuk satelit pun boleh. Lagi contoh ni adalah bentuk-bentuk bintang, dan kita boleh cari lagi lah apa-apa bintang yang kita nak. Contoh untuk bulan, tengok kalau korang pasang ada error, memang perlu ikut je error tu kalau dah search nak cari apa, dan dia akan tunjukkan dekat mana keadaan sebenar bulan ataupun bintang yang kita cari. Dan kalau korang ingat ada peristiwa pada bulan Ramadan tahun 2023, itu tahun video ni aku rekod, ada keadaan seperti bulan dan bintang berdekatan, tapi sebenarnya itu adalah bulan dan juga planet Venus ke tak silap aku. Dan dengan apps ni kita boleh terus tahu apa yang ada di langit sebenarnya. Dan of course lah, ada juga yang versi add-on. Kalau korang nak tahu lebih lagi macam satelit semua, kena bayar lebih lah. Dia ada jual suku dekat aplikasi ni. Dan ni aku cuba cari planet Maret pula. Type yang macam biasa, dah tekan GPS untuk dapatkan lokasi depan kamera. So ikut je arrow yang dia tunjuk dan akan nampak planet Maret dia dekat situ. Kalau ikutkan memang tak nampak, tapi kita dah tahu dekat mana keadaan bulan tu. So apa-apa keadaan pada, contoh ada peristiwa bulan penuh, bulan merah ataupun apa-apa yang berlaku macam 500 tahun sekali ke, dah tak perlu korang terpusing-pusing cari dah dekat mana bulan semua. Sebab dengan apps ni boleh terus search dan akan terus jumpa apa kedudukan bulan pada malam tersebut. So apps tu apps apa? Boleh search dekat Google ataupun App Store Star Walk 2. Dan apps ni adalah berbayar. Cuma sekali bayar je lah, tak perlu bayar bulan-bulan. Dan kalau kau nak fungsi lebih lagi, kena add on. Dan ada banyak lagi fungsi dalam apps ni, bukan nak cari bulan bintang je. Kalau boleh tengok pelbagai bentuk bintang yang korang boleh cari, kalau tengok option bawah tu ada 5 pilihan. Dan option kedua adalah solar object, ni untuk cari solar apa, solar system punya kedudukan, macam planet-planet, bulan, bintang, matahari. Ni macam ni meteor pun boleh cari guna apps ni. Dan option ketiga adalah deep sky object. Ni pun aku dah tak tahu apa dah, sebab fungsi dia banyak sangat, macam-macam benda korang boleh cari. Korang boleh tengok apa yang ada. Option keempat, aku pun dah tak sure apa benda,
Dekat atas tu ada pula 4 option. Korang boleh tengoklah satu-satu. Dan option kelima bawah adalah satellite. So boleh pasang ada Starlink, Elon Musk punya satellite untuk ini, untuk internet, dan juga Astro punya satellite Mesat. So kalau untuk satellite ni dia kena add on suku lah, kena bayar lebih lagi. Dan korang boleh dapat add on semua dengan harga RM20 tak silap aku. Bayar tu akan dapat semua fungsi add on yang lain. Dan dekat atas sebelah kanan ni adalah waktu, waktu lokasi yang kita berada. Dan sebelah dia adalah GPS. So bila tekan situ dia akan tunjuklah error untuk betulkan GPS dengan sensor kamera kau. Maknanya sensor kamera menghadap ke mana, dekat situlah dia tunjuk objek apa yang ada. Contoh macam aku, kamera aku sekarang menghadap ke lantai dan ada matahari. Maknanya kalau aku boleh tembus ke bawah tanah dan keluar ke negara yang ada kat bawah Malaysia ni, aku akan berada pada negara yang berada pada waktu tengah hari. Sebab matahari betul-betul tegak di atas dia. Dan boleh tengok lagi banyak option yang ada. Boleh tengok apa lagi apps yang dia, yang Kupli ni ada. Pelbagai pilihan yang apps ni ada, yang Kupli ni ada. Juga boleh tengok Skylife. Aku dapat tak pasti apa benda. Korang yang minat pasal bulan, bintang, angkasa lepas memang sesuai dapatkan apps ni. Sebab semua ada dengan harga murah saja, berbaloi. Ada juga fungsi view tonight, apa yang boleh nampak pada malam ni. Boleh tengok dia punya infografik semualah. Dan of course ada add-on yang ni aku cerita, add-on dekat atas tu untuk dapatkan semua add-on yang ada dengan harga RM15 saja. Ataupun nak beli add-on suku pun boleh juga. So itu saja perkongsian hari ini, harap bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe tanda support, dan semoga kita jumpa lagi.